Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di sini saya akan berbagi cara untuk menghafal Al-Quran yang disebut dengan 3M. M yang pertama yaitu mengamati. M yang kedua yaitu memvisualisasi. Dan M yang ketiga yaitu menuliskan. Ada beberapa alat yang dibutuhkan di dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran. Yang kedua yaitu buku tulis untuk menuliskan ayat Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu alat untuk menulis Al-Quran. Adapun M yang pertama yaitu mengamati Al-Quran. Kita buka halaman yang ingin kita hafalkan. Di sini saya akan mencontohkan yaitu halaman 70 surat Ali Imran cara mengamati Al-Quran, yaitu bisa dengan cara seperti ini. Setelah cukup mengamati, kita bisa memvisualisasi. Caranya dengan memejamkan mata. Setelah melihat, kemudian dipejamkan mata. Kemudian kita lihat lagi, kita pejamkan lagi mata. Kita bayangkan kata demi kata yang ada di dalam ayat tersebut dari halaman yang kita hafalkan. Jika sudah dirasa cukup dalam hal mengamati dan memvisualisasikan, selanjutnya kita menuliskan apa yang telah tervisualisasikan di dalam ingatan kita.